Uh, yang seru banget nih kita ngomongin ranking gitu ya. Jadi kalau uh, teman-teman ada yang profesi sebagai guru atau HRD atau apapun yang ada hasil dan harus di rank gitu ya, uh, penting banget buat ngerti rumus rank. Jadi di sini saya punya <coughs> saya punya 11 data karyawan misalnya mereka pergi untuk tes gitu ya dan keluar hasilnya seperti ini. Oke, okay. dan kita mau tahu nih siapa sih yang ranking pertama gitu ya yang nilai yang paling tinggi. Siapa sih yang ranking kedua, gitu ya? Jadi, rumusnya sebetulnya simple. Rumusnya itu adalah rank di sini. Ini saya mau jelasin ya, kenapa sih ada beberapa rumus yang udah ada tanda kayak gini nih? Ini namanya uh, compatibility. Jadi, rank itu ada sejak dahulu kala, ya, waktu Excel mulai ya. Tapi Excel akan selalu memperbaharui uh, uh, rumus dan namanya supaya lebih accurate, karena yang terjadi adalah rank kalau ada data yang duplikat, rank itu akan pergi ke peringkat yang paling rendah. Misalnya nomor satunya ada dua nih, 99 ada dua. Dua-duanya akan dapat ranking satu dan ranking satu. Ranking duanya kosong, terus lanjut ranking tiga. Padahal ada orang yang mungkin, eh, maunya tengah-tengah dong, average gitu ya. Makanya Excel bikin dua rumus baru yang namanya rank equal, oke okay, EQ, jadi kalau ada equal di disamain kayak yang tadi ya rankingnya satu dan satu, atau rank average, jadi dia akan kasih satu setengah satu setengah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang ranking satunya ada dua orang, dia akan kasih satu setengah satu setengah. Itu adalah rank average. Cuma problemnya adalah beberapa orang masih menggunakan Excel yang lama dan Excel belum belum uh, ngedilit rumus ini. Jadi sebetulnya saran dari Excel itu adalah lupain deh rumus yang rank ini, pakai yang rumus EQ. Karena rumus rank ini kita nggak akan tahu nih, mungkin tahun depan, dua tahun lagi, tiga tahun lagi akan dihilangkan. Karena Excel akan nge-support atau nge-encourage kita untuk menggunakan rank EQ atau rank average. Ini sama ya, by the way, teman-teman, sama uh, concatenate. Ya, karena Excel bikin rumus baru yang namanya concat, itu yang punya function hampir sama dengan concatenate. Jadi yang kalau ada tanda kuning-kuning itu mendingan udah mulai jarang dipakai karena bisa aja one day it will be gone. Yuk. Akan hilang gitu ya. Oke. Okay? Jadi kita balik ya, kita cuma coba pakai rumus rank. Tapi untuk untuk uh, contoh kali ini saya pakai rank yang lama deh ya, untuk uh, biar lebih mengerti bahwa ini adalah rank gitu ya. Okay, saya double klik numbernya nya pilih 99, kemudian dia tanya ref-nya, reference-nya mana? Oke, okay, kita pilih ini semua, tapi jangan lupa di F4 sekali. Oke. Okay? Jadi ya, dia akan cari 99 di antara list ini oke okay. kita harus bikin order nih kita harus bikin order descending apa ascending descending itu rank number as if reference were listed in descending order oke okay. jadi kalau kita pilih 0 oke okay, dia akan kasih ranking satu ke yang paling tinggi karena descending order ya dia 99 98 turun-turun gitu ya dan kalau saya double click sini dia akan menghasilkan rankingnya nih. Jadi ranking satu adalah Aulia, ya. Ranking 2 nya 98 nih Wahyuni. Ranking tiganya 97 Hendra Rizky gitu. Jadi dia bikin rank di sini. Nah, <tuh> terus kalau kita mau bikin shortnya gimana dong? Kalau ranking satunya siapa ya di sini? Kita menggunakan uh, kita akan menggunakan rumus match and index. Oke, okay? bukan VLOOKUP ya teman-teman yang udah ngerti VLOOKUP mungkin berpikir ah VLOOKUP nih. Kenapa nggak bisa? Karena lookup value kita ya yeah, which is 1 2 3 ini berada di sebelah kanan dari data yang mau kita ambil. Remember ya VLOOKUP tidak bisa mengambil data yang ada di sebelah kiri. Oke, okay, seperti ini ya, data di sebelah kiri, sorry saya ralat ya. Data yang mau kita ambil berada di sebelah kiri dari uh, range lookup value kita. Jadi kita nggak bisa menggunakan VLOOKUP, kita menggunakan MATCH and INDEX, oke. Okay? Jadi pertama, kita cari dulu nih kita bikin MATCH lookup value-nya ini satu Oke, okay. lookup array-nya di mana? Mau carinya di mana angka satu ini? Oh, cari di sini dong. Oke, okay. cari di sini. Saya F4, kita kunci. Oke, okay. kemudian kita pilih exact match. Karena satu memang ada di sini ya. Jadi yang dilakukan rumus match itu adalah seperti search tadi dia akan kasih nomor urut. Jadi kalau saya press enter, dia akan kasih nomor urutnya. Di mana sih yang ada yang satu? Oh, di sini nomor satu nih. Jadi kalau saya copy ke bawah, dia akan tanya rank ketiga nomor urut keberapa. Ketiga tuh ada di sini. Jadi ya, dia akan hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia akan kasih nomor urut ke-10. Ya, jadi match itu akan kasih nomor urut dari range yang kita select. Nah, tapi teman-teman perhatiin ya, kalau ini dia ke-10, berarti kita tinggal ambil nomor urutnya ke-10 juga dari list nama karyawan, oke. Okay? Di situlah kita menggunakan rumus index untuk ngebungkus nih rumus match. Jadi kita F2. Remember ya, match itu mengambil nomor urut, index itu mengambil katanya. Oke, okay? jadi index indeks uh, index akan bertanya arraynya di mana, area itu tabelnya di mana ya eh, di sini. Oke, okay? F4 sekali supaya di lock. Dan dia akan tanya row number-nya mau ke berapa? Nomor urut baris ke berapa yang mau diambil? oh udah kita bikin tadi pakai match oke jadi kita tinggal kurung tutup enter dan dia akan dapat tuh yang dilakukan sama Excel adalah dia akan cari rank ke 1 di sini nomor urutnya ke berapa oh nomornya satu oke kemudian dia simpen nomor satu itu di memori kemudian kita pakai rumus index, kita highlight ini cari nomor satunya yang mana oh Aulia Agustina kita tarik Aulia Agustina oke contoh lainnya misalnya yang yang ketiga ya yang ketiga dia akan tanya eh cari dong Nomor urut ke berapa sih yang ranking ketiga di sini? Excel akan bilang, "Oh, ada di sini nih, nomor urut ke-10." Oke. Kemudian dia akan menggunakan rumus indeks, oke, menggunakan nomor urut ke-10 untuk tarik namanya Hendra Rizky. Itulah yang digunakan atau itulah logikanya menggunakan MATCH and INDEX ya. Oke, digunakan pada saat VLOOKUP tidak bisa digunakan, yaitu data yang mau kita ambil berada di sebelah kiri dari data di mana lookup value-nya berada. Oke, okay. itu yang simpelnya ya. Sekarang saya mau bahas yang agak uh, complicated-nya. Jadi saya cuma mengganti satu angka di sini. Kalau dibandingkan di sini Wahyuni Surya 98, tapi saya ganti menjadi 99. Oke, okay. jadi kalau saya menggunakan rumus yang sama, saya menggunakan rank, sorry, bukan rank average, tapi rank. Kita double click. Oke, okay. kemudian kita pilih reference-nya. Jangan lupa di F4. Kemudian saya pilih 0, karena kita mau X, uh, descending, enter satu dan double klik, boom. ini yang saya maksud ya. jadi dia akan ngeskip ranking kedua, tiganya tetap di sini Hendra, tapi rank duanya nya nggak ada karena ada tie, ada seri gitu ya. jadi dia akan pindah ke bawah. inilah uh, yang akan terjadi kalau ada duplikat. oke. Okay. jadi gimana dong kalau ada duplikat? kalau ini saya mau jadi dua gimana dong? jadi misalnya ya udahlah si Aulia pertama, si Wahyuni kedua gitu ya. kan jelek dilihatnya satu-satu gitu ya. nah jadi di sini saya mau uh, kasih tahu uh, triknya ya. Jadi saya bikin rumus di sini ya. Kita mau bikin trik count if ya. Count itu menghitung, if itu kalau hitung kalau ada kondisi nih. Oke. Okay. Kita mau menghitung range. Ini trik di Excel ya. Trik di Excel range-nya itu dibuat running. Maksudnya apa ya? Maksudnya kayak gini. Kita buat range kayak gini C16 sampai C16 tapi saya akan nge hanya yang di depan. Kenapa? Karena nanti kalau kita uh, uh, drag ke bawah, oke, okay, dia akan menjadi dinamik, range-nya akan menjadi dinamis, akan selalu berubah, oke? Okay? Uh, seperti ini ya, kita lanjutin ya. Kriterianya adalah uh, count if, kriterianya adalah dirinya sendiri, oke? Okay? Dia dia akan mencari nih, Dia, dia akan mencari satu-satu. Jadi saya enter ya, dia akan mencari di sini aja, cari si yang 99, hitung ada berapa? Oh ada satu. Tapi begitu saya copy ke bawah, lihat ya, menjadi dua. Kenapa? Saya press F2. Ini yang yang C16 ini, C16-nya tetap di atas, tapi C16 yang kedua berubah menjadi C17. Ini yang disebut dynamic range. Oke, okay, dynamic range. Jadi dia akan menghitung, oh ada dua. Terus kalau kita copy ke bawah, yang lain cuma ada satu. Karena cuma yang ini menduplikat. ya. Karena yang pertama nggak menghitung dua, karena dia cuma menghitung selnya sendiri. Tapi di sini dia menghitung dua sel ini. Oke. Okay. Berarti di sini kita udah melihat pattern ya. Melihat pattern bahwa oh berarti ada cara nih buat nambahin rank yang di sini karena ini ada ada incremental by one. Betul nggak? Jadi yang saya bisa saya lakukan adalah saya akan minus satu di sini. Minus satu kenapa? Karena oleh Agustina kan udah betul rank-nya satu. Jadi nggak usah ditambahin, ya kan? Yang mau kita tambahin adalah ini nih. Si Wahyuni ya jadi yang kita lakukan di rumus rank ini, saya press F2, saya akan plus sel yang di sebelahnya, ya di sini ya, ini oke, okay. enter, dan saya copy paste ke bawah, boom, look at this, teman-teman melihat wahyu, wahyu ya berubah menjadi dua, ini saya gunakan menggunakan kolom bantuan ya, jadi teman-teman sebetulnya bisa langsung press F2, highlight ini semua saya Ctrl C, Escape, balik ke sini, F2, di sini kita ganti dengan rumusnya. Oke, okay? Enter, dan kita double klik, hasilnya akan sama, dan ini saya delete. Boom. Jadi di sini, walaupun dia menggunakan, ataupun nilainya 99 sama, dia akan tetap eh, ranknya berbeda. Gitu ya. Oke, okay?